Yang dua lagi, satu perempuan itu dipaksa untuk mengintip saat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan, dan satu laki-laki juga dipaksa untuk mengintip atau melihat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan. Perkembangan baru dari tersangka? Perkembangan baru dari tersangka kemarin kita sudah mengirimkan tersangka ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan keterangan dari suami memang betul bahwa ada indikasi dugaan perilaku yang menyimpang, kemudian ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si tersangka. Jadi kita dalam hal ini penyidik Polda berkoordinasi dengan UPTD PPA dan juga rumah sakit untuk membantarkan tersangka ke rumah sakit. Dan hasil koordinasi akan dilaksanakan observasi selama 14 hari dari mulai kemarin. Nanti hasilnya apabila sudah selesai akan disampaikan kepada kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!